lagi terpucukara. Beda sama film yang lain. Sudah memang betul-betul pilihan. Cari lagi ya. Sudahnya memang pilihan. Jadi dalam rangka milad Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang yang ke-54, jadi kita berusaha meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memberikan yang terbaik pada masyarakat. Ya, yang tahun lalu kita berjuang untuk mendirikan cat lab dan alhamdulillah juga bisa kerjasama dengan BPJS yang bapak-bapak kita juga ikut menghadiri. Jadi alhamdulillah yang tahun ini juga bisa bekerja sama dengan BPJS untuk cat labnya. Pada tahun 2022 sesuai dengan target pelayanan kami, yaitu memberikan pelayanan yang paripurna untuk unggulan kami, yaitu jantung dan kanker serta trauma. Nah, untuk trauma alhamdulillah dengan SDM yang mumpuni sudah bisa memberikan pelayanan operasi apapun untuk trauma-trauma, penggantian lutut, penggantian panggul dan lain-lain sudah kita kerjakan. Dan untuk kanker jantung 2022 kita lengkapi dengan operasi jantung terbuka. Kita siapkan SDM-nya dan kamar operasinya itu. Dan untuk kanker selain bisa melayani operasi kanker, kita juga melakukan kemoterapinya, termasuk juga kemoterapi untuk hematologi yang di Sutomo biasa antri-antri ya, menunggu jadwal sampai orang telat. Ini untuk masyarakat Sidoarjo kita siapkan juga pelayanan itu. Dan tahun 2023 yang kita rintis mulai tahun 2022 itu nanti untuk pelayanan radioterapi ya. Nah, sebetulnya sudah kita rintis cukup lama, tapi karena bingung mengatur tempatnya, alhamdulillah sekarang bingung tahap kedua, nanti berikutnya tahap ketiga kita ada bidang tanah yang kita gunakan itu. Betul-betulnya mulai tahun lalu itu sudah kita upayakan. Tapi karena terbatas dengan keterbatasan tanahnya yang harus luas sekian, baru terwujud mungkin nanti tahun 2023. Mudah-mudahan nanti masyarakat tidak susah-susah lagi nanti ke Sutomo antri, yang kadang-kadang antrinya juga sampai terlambat. Karena jadwal kemoterapi, radioterapi itu kan harus terjadwal untuk periode berikutnya. Nah, biasanya periode berikutnya karena nanti terlambat. Kemudian nanti kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, masyarakat tidak susah-susah lagi untuk harapannya di hari ulang tahun ini. Harapannya di ulang tahun ini kita semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat, bisa berbagi. Jadi sesuai dengan target pelayanan kami untuk promotif, preventif, dan juga kuratif, reputatif. Nah, untuk promotif pun kita bekerja sama dengan masyarakat sekitar tiap hari Jumat untuk hidup sehat, kita senang bersama dan secara berkala dengan komunitas sepeda, kita juga bersepeda bersama-sama sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu tentang jenis-jenis pelayanan kita sehingga semakin dapat kepercayaan. Baik. Terima kasih, Bapak. We'll be right back.
Allahumma ja'alna minal mu'minina, minal muslimina, minal muhsinina, minal mukhlisina, minal khashi'ina, minal mujahidina, alladhi nujahidu fi sabilillah, wa la nakhafu lawmata la'in. Allahumma aftah 'alaina abwaab rahmatika wa hikmatika, wansurna nasran azizan ya fatahan tawwab rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin.